Oke okay guys, jadi video kali ini gue bakalan mainin Vale skill 1 ya. Kalau misalkan dapet gitu, karena Vale emang sesusah itu sekarangnya didapetin. Jadi kalau misalkan gak dapet, kita coba harus to skill 2 lah ya. Tapi kita coba dapet gitu, biar kita bisa, gue kasih tahu tipsnya biar main Vale skill 1 tuh efektif gitu. Sekarang ada sesuatu yang bagus gitu ya. Oke okay, langsung aja ke dalam in gamenya biar tidak usah lama-lama ya guys ya. Oke untuk early kita bakalan lanca diambil kelamaan ya. Layla lah yang paling enak gitu. Kita di sini bakal ke arah apa namanya Kimi sama ini ya, berarti main Gunner sama Rim Slayer lah ya. Karena di sini kan dapat Vale-nya gitu kan. Austusnya yang keban malah kan bagus banget ya kan. Sesuai dengan harapan kita gitu. Di sini untuk skill Vale-nya sebenarnya kalian fokusin aja ke Kimi ya nanti ya. Kalau untuk early kalian bisa ke Layla atau Roger lah ya. Sampah banget ya. Lupa ya, harusnya upgrade dulu guys. Kalau kalian nanti upgrade dulu ke level 4 ya, biar tidak rugi gitu. Ini kita udah terlanjur ya. Kita nggak bakal ke arah siapa yang jelas sih. Apa-apa ya, Kimi juga belum dapat. It's okay dah. Kita maklumin aja dulu ya. Untuk pertama kali emang sampah banget dapatnya. Clean sama Angela doang gitu. Buat apa ya? Perasaan gue liat-liat orang tuh kalau main Vale skill 1 dapatnya bagus-bagus gitu. Kita jelek banget ini. Akai B2 ada Lance nih, bagus banget ya. Dapat Lance ini udah sesuatu yang bagus. Gue usah pake Roger dulu ya berarti ya. Sama Rim Slayer berarti kita aktifin nanti habis ini lah ya. Kita cari-cari hero Rim Slayer-nya gitu. Karena kita bakal ke arah Gunner sama Rim Slayer ya. Kimi itu menjadi salah satu kunci ya. Nanti kalian pakai skillnya ke Kimi terus aja. Ini enak banget sih kombonya. Kalian tuh kuat parah ya. Kan Rim Slayer tuh nggak terlalu kuat lah ya. Kalau misalkan lawan-lawan yang kayak Natur gitu kan dia nggak kuat. Tapi kalau plus Gunner, tuh kalian bisa banget membantai semuanya ya. Kalian tuh jadi kuat banget lah, strong banget ya. Apalagi kalian dapat Crystal Rim Slayer yang buat Roger bisa, buat Claude bisa ya, ataupun buat Layla pun bisa ya. Bisa banget gitu untuk membantai-bantai kan. Jadi sini Crystal Gunner sama Rim Slayer boleh banget kalian ambil-ambilin ya. Di sini masa ada sama si Valir ya. Bentar dulu. Ada si AKB2. Ganti aja kah? Kita nggak perlu Akai. Boleh sih kita slot aja ya jadi ya. Begini dulu 3-2. It's okay sih, seharusnya masih cukup kuat gitu. Karena Gunner aktif, Rim Slayer aktif ya kan. Apalagi kalau plus Kimi nih enak banget ya. Karena belum ada ya nggak apa-apa lah ya. Kalau untuk hero-hero Gunner ya B2 aja ya. Kayak misalkan clean ini B2 aja cukup gitu. Jadi kalian kalau mau ganti bisa ganti ya di late game ya. Sesuai kebutuhan aja gitu, mengisi-ngisi slot aja ya untuk clean sendiri ya. Tidak terlalu penting gitu. Oke nice, masih menang ya. Vale skill 1 ini salah satu yang cukup gampang dimainin lah ya. Kalian main apa aja tuh bisa gitu kalau pakai Vale skill 1. Jadi nggak perlu ribet-ribet amat ya. Oke, belum ada apa-apa, bisa tahan dulu aja ya. Oke, untuk di sini sih kita bakal bantai-bantai seharusnya sih. Karena aduh, Natur ya. Tidak bisa sih kalau Natur untuk early emang sesulit itu ya lawan Natur, apalagi kalian make Doom Slayer gitu. Tapi untuk late game sih seharusnya tidak berpengaruh ya sama kita karena kita plus Gunner. Gunner sendiri itu udah kuat banget sih. Jadi kalau kalian plus Rim Slayer itu lebih parah lagi ya. Karena hero-hero tipis itu kita makan banget ya. Apalagi hero-hero tebal ini Gunner tuh bisa banget ngebantainya gitu. Natur sendiri itu susah untuk lawan ini apa Gunner sebenarnya guys. Karena burst banget gitu damage-nya. Plus 5 ya karena kita kalah. Untuk item sih sebenarnya kalian bisa cari buat Link ataupun Lance ya untuk early-nya ya. Sini apa Starfall untuk Kimi enak sebenarnya, cuma apa ya ini deh, boleh deh Immortal ya karena tidak dapat gitu. Kalau kalian bisa dapat itu apa namanya Starfall enak banget gitu.
Karena Kimi plus Starfall sama dengan penurun karir parah ya. Oke, Layla ada 2 biji nih. Nikmat banget gitu. Langsung B2 kan, dia makin kuat lagi gitu kan. Kalau untuk Star Core pertamanya, kalian nanti lihat siapa yang dapat ini ya, paling banyak lah ya, antara Gunner kalau enggak Rim Slayer-nya gitu. Jadi kalian gak usah ngambil cepet-cepet ya. Bentar ya, nanti gua kasih tahu tipsnya gitu. Lancar skill 2 dong. Yo, ayo bisa yo lancar. Oke, nice, masih menang ya. Skill 2 ya, kebiasaan ranked gitu kan. Well, di sini ulti ya disebutnya ya. Sabar-sabar. Plus 6 gold. Kalau menang kalah itu sedikit rugi, guys. Karena apa? Ini bagus dapat ya. Karena tuh kalian tuh kalau menang kalah itu kayak keuntungannya dikit banget. Karena kan kalau low streak ada bonus, kalau win streak ada bonus ya. Tapi kalau WLWL itu nggak ada bonus ya, malah rugi gitu ya kalau nggak interest apalagi. Karena kita udah dapat Kimi, jadi kita bisa banget makin skillnya buat Kimi ya. Jadi Rim Slayer-nya dapat, Gunner-nya pun dapat gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan dua-duanya ya dalam sekali skill gitu. Jadi enak banget ini. Jadi kita fokus banget ke arah Rim Slayer sama Gunner ya, tidak ngacak-ngacak gitu. Ayo, Layla. Layla B2 nih. Sekali dua langsung tewas ya sama Layla ya. Sekuat itu dia nih. Sekuat itu Layla nih, apalagi aspiran aktif gitu. Tapi kan kita kali ini tidak bakal main ke arah aspiran gitu ya. Jadi Layla itu tidak terlalu kita jadiin hyper. Ayo di sini Valir. B2 di sini Rim Slayer kita ada 4, Gunner kita ada 3. 4 juga ya sama Kimi. Berarti untuk Star Core-nya tunggu kita pakai skill dulu ya, baru kita ambil gitu. Siapa yang paling banyak keluar ataupun hero-hero epic-nya gitu. Kalau berarti kalau Gunner tuh epic-nya ada Cloud ya. Kalau untuk Rim Slayer tuh ada Estes. Jadi tergantung dua itulah, mudah-mudahan salah satunya keluar ya, kita ambil baru Star Core-nya gitu. Di sini kalian bebas ya, mau BOD atau Berserker itu bebas pilihan kalian aja. Kalau di sini Berserker itu untuk Gunner tuh bagus banget karena pas ya. Oke, di sini kita bisa simpan dulu ya, silangin dulu aja guys. Kalian silangin dulu, nanti nyimpan di atas tuh di sebelah kanan kita. Kalian bisa ambil dulu dan kalian bisa pakai ke Kimi ya nanti ya. Kimi jebret. Nah, Estes. Estes berarti kita ambil aja Rim Slayer ya. Kalau bisa jangan Thunder. Wah, karena cok. Karena sebenarnya kurang bagus ya. Dapat uang sih, cuma untuk late game kurang bagus gitu. Di sini kita berarti bisa langsung aktifin Rim Slayer-nya ya, karena udah 6 gitu. Sisanya santai lah ya, tidak usah buru-buru. Jadi gitu guys ya, jangan buru-buru banget gitu. Kalau kalian main kayak gini tuh santai aja gitu ngambilnya ya. Yang penting kalian keluarin dulu Star Core, Gunner sama Rim Slayer-nya gitu. Karena kalau nggak keluar, kalian harus memilih salah satu ya. Oke, ayo. Jebret. Aduh, kalah ya. Untuk yang Arcana ini, bagi yang belum tahu ya, Arcana ini jadi kalau setiap hyper kita atau yang menggang Star Core itu ngekill, dia dapat 3 gold gitu. Tapi maksimal 6 ya, jadi cuma bisa ngebunuh 2 orang dapat gold 6, habis itu udah gitu, nggak dapat lagi ya. Setiap round itu cuma bisa 6 doang gitu. Tapi lumayan lah ya untuk early sih, menurut gua early itu bagus banget. Cuma untuk late game tuh nggak banget ya, jelek banget gitu. Kalau yang lain kan menambahkan skill-skill kita gitu. Kalau ini agak jelek gitu. Untuk kedepannya kita fokus ke slot aja ya, jangan spin-spin gitu. Kalian spin-spinnya nanti di level 8 atau 9 gitu. Kita cari link ya, soalnya ini buru-buru banget cari link, cari Cloud itu ya. Kita bakal langsung aktifin 6 Gunner, 6 Rim Slayer gitu. Oke, lanceh. Bantai dong. Ulti. Jebret. Nah kan dapat 3 gold. Ini satu lagi ya, mati dapat 3 gold lagi. Ayo bunuh lancah. Belum ya, belum dapat ya. Bersampah. Kan enggak dapat kan? Oke lah ya, sudah dapat sedikit gitu kan. Kalau untuk hyper gunner-nya sendiri itu sebenarnya paling bagus kalau kalian dapat ya, kalau kalian dapat ini mah Crystal Rim Slayer tuh Roger itu udah bagus banget sih. Oke, di sini Alpha B3 lawan kita ya. Lancah ngekill dulu. Ulti jebret. Oke, nice, dapat 3 lagi. Oke, nice banget ya. Maksimal banget Star Core-nya. Dapat semua uangnya ya. Jadi tidak terbuang sia-sia gitu.
tinggal zas bantai aja ya kan, menunggu kematian aja gitu, jepret. Oke, di sini kita tinggal cari Roger. Si Roger kita masih bintang 1 ya masalahnya ini ya. Plus 14 gold di sini bagus banget. Kita langsung upgrade aja. Kalau misalkan kalian gak dapat Room Slayer, gak dapat beneran dong. Berarti Claude lah ya paling enak ya. Claude mah bisa semua sih, dapat Room Slayer, gak dapat Room Slayer itu bisa semua deh ya. Karena dia emang sekuat itu gitu untuk dijadiin hyper ya. Apa ini? Ini aja ya. Hellcard ini bisa menambahkan attack speed setiap orang ngeluarin skill gitu kan. Bagus banget gitu. Oke, di sini kita bisa masukin clean dulu boleh ya level 2. Roger kalau level 2 boleh kita masukin juga nanti. Kita tahan aja kalau untuk uangnya ya, untuk level 8 gitu. Jangan berfoya-foya di level 7 ya. Kita nggak berguna di level 7 nih. Hero-hero kita tuh di atas-atas ya, Link terutama. Ayo, lanca ulti, jebret. Nice ya, dapat uang lagi. Kita tuh mengharapkan uang-uang dari lanca nih. Lanca ulti, jebret. Nice banget ya. Lanca kita tuh udah bagus banget gitu. Karena kita cepat banget aktifnya gitu kan. Jadi enak gitu. Untuk menang itu gampang banget. Plus 15 ya, kita berapi-api di sini. Plus kita banyak star core kita tuh ngasilin uang, jadi tuh mantap lah ya. Di sini bisa upgrade ya. Kalian masukin aja si Roger ya. Karena kita langsung ke slot 9 kalau bisa ya. Slot-slot terus aja kita di sini, nggak usah ngerol-ngerol ya. Ngerolnya nanti aja gitu. Kalau mau ngerol tuh kita ngerol yang pasti-pasti di atas aja gitu. Dapat Link sama Claude itu udah paling bagus ya untuk hyper kita gitu. Karena di sini tuh nggak ada yang bisa kita jadiin hyper gitu kan. Lance ini ya untuk early enak dia. Ulti jebret, dapat uang. Kalau orang mati dapat uang, enak banget ya. Tapi untuk late game gue nggak tahu nih kuat apa enggak ya. Jebret, dapat uang lagi kan. Yang penting tuh dia dapat 6 gold sih udah bagus banget sih menurut gue ya. Udah berarti apa namanya, skill dari star core-nya itu udah kepake semua gitu. Maksimal banget ya kan. Oke, di sini kita darah kita udah masih banyak banget ya. Darah orang udah sekarat-sekarat semua tuh. Masa level 2 ya, masa aja baru level 2 loh sampai sini. Nice banget ya kan. Sini untuk apa namanya, star core gunner-nya ya bebas lah ya. Kalau gunner mah kalian tuh kalau bisa dapat dark itu udah paling bagus ya. Dark win itu bagus banget sih. Selain dark ataupun win itu ya kalian sesuaikan aja lah ya. Api buat Kimi tuh sebenarnya, kalau api ya fire itu buat Kimi enak banget. Cuma Kimi kita level 1 di sini ya, jadi tidak bisa apa-apa gitu. Item-item Slayer nggak ada, Gunner nggak ada ya. Di sini kita bisa ambil sabit itu sama mirror kali ya. Buat Link boleh, ataupun Claude nanti bisa banget ya. Oke. Air janganlah air. Earth ini bagus nggak bagus lah ya, cuma it's okay dah. Nambahin darah dia. Berarti kita di sini fokus slot sih. 52 ya. 52 uang kita 55. Tahan sekali bisa lah ya, nanti kita upgrade ya. Enggak apa-apa sih, enggak interest dulu sekali mah enggak masalah banget nanti. Di sini kita siapin uang kita buat slot aja ya. Jadi kita bisa 6 Gunner, 6 Rim Slayer gitu. Dan nyari siapa namanya, Link-nya tuh sama Claude gampang banget nanti 9 mah ya. Ini Starfall 2 biji ini gila banget ya. Starfall 2 biji ini mau buat apa gitu kan. Bener-bener suka banget nurunin karir hidup orang ini. Ayo cok. Ulti. Lance gue pun hidup lagi, nice. Lance mati 2 loh itu, bagus banget ya. Layla ini kuat juga loh, sampai late game pun dia menyumbang damage terbesar ya. Apa namanya, ulti dia tuh loh yang bom itu bahaya banget ya. Slot langsung guys. Oke, langsung dapat si Link ya. Link langsung keluar di sini, bisa banget kita pindahin ya. Ganti Claude belum muncul sih. Oke, bentar lo. Ini ada skill ya, bisa ke Kimi lagi. Jebret, Claude sama Link bisa agalin ataupun sabar. Talin dulu nggak masalah juga sih untuk bisa menang doang sih. Kita sabar dulu nggak sih? Sabar aja ya, kita coba. Kalau menang kan interest tuh sekali tuh lumayan banget itu. Kita coba aja dulu ya interest ya. Kalau interest kita berjalan lancar itu enak banget. Nah kan dapat uang dari
star core kita gitu. Lance kita ini emang penghasil uang terbaik ya. Kayak Los Pecados aja ya dia. Blaze Bounty guys, maksud gue Los Pecados itu Blaze Bounty ya. Keinget zaman dulu ya, kita kalah ya enggak apa-apa, di sini kita udah interest, yang penting jangan lupa diambil ini Claude 2 ini sangat-sangat mempesona ya kan. Nanti kita langsung bisa B2 aman banget nih. Link ada. Claude-nya muncul, bisa banget buat link berarti ya untuk mirrornya sendiri ya. Di sini kita bisa masukin. Pancel linknya di mirror aja. Untuk hyper ya diganti ya. Link perlu ini, gak usah perlu apa namanya flicker lah ya. Atau gini perlu. Oke, gini boleh sih. Papan petak Claude ya. Link Claude hyper sudah jadi ya. Di sini bisa lah ya nanti link menghasilkan gold 6 lah ya, karena dia ngekill. Mudah-mudahan dia ngekill gitu kan. Masa iya dia nggak ngekill, Lancelot aja bisa membantai ya. Oke, Claude ulti nice banget. Link perlu ulti sekali. Jebret, nice. Udah bagus banget. Oke, masih menang ya seharusnya ya. Oke, kuat banget sih combo kayak gini sih. Jebret. Combo begini tuh kuat banget ya untuk lawan Mystic Burrow tuh, apalagi gitu. Room Slayer sendiri itu bisa membantai-bantai Mystic Burrow ya, apalagi plus Gunner gitu. Gunner itu menurut gua sinergi yang paling kuat sih kalau untuk late game ya. Dan kalau dia sama-sama jadi gitu ya, kalau nggak jadi ya wajar ya kalah ya. Di sini kita bisa ambil apa? Domi boleh sih. Untuk link aja sih kita. Sebenarnya Golden Staff itu kalau misalkan tidak diambil, kita bisa ambil gitu. Masalahnya diambil ya. Kita fokus ke item link aja gitu ya. Untuk Layla lepas aja ya, nggak usah di apa namanya B3-in. Boleh cari-cari ya. Link nggak keluar ya, Claude keluar. Kita sebenarnya di level 9 mau nyari link ya, tapi kok linknya kayak jarang keluar gitu ya. Claude link lah ya kita B3-in ya, kalau bisa gitu kan. Yo, di sini kita ngasilin uang dulu. Link ulti sekali, ngasilin uang dong. Gue butuh penghasilan uang nih. Ulti lama banget. Jebret, dapat uang kan langsung kan. Langsung 2 ya, kayaknya langsungnya 6 ya. Nice banget ya link kita nih ya. Sekali combo semua mati gitu. 13 gold untuk Estes lepas aja ya, tidak usah diambil-ambilin gitu. Kita berharap link aja sih. Link Claude keluar dong. Link keluar satu, nice. Claude keluar juga. Tidak ada lagi. Oke, berarti kita tinggal spin-spin aja sih nanti ya. Dapat uang dari Star Core, langsung kita spin-spin aja nanti ya. Oh, kita siap membantai-bantai itu si Link itu udah berapi-api tuh darah yang sisa 3 tuh. Oke, lawan natur-naturan ya. Natur Starfall, awas jangan mau kalah sama Natur Starfall. Jebret, nice. Penurun karir itu, cok. Jebret, Link, gak terasa. Jangan mau kalah, cok. Claude belum mati, Claude belum mati, Link pun belum mati. Aduh, tewas semua. Link belum. Masih menang ya. Emang si Layla gue ini dari jauh tuh mensupport-support. Aduh, kalah tapi ya, Mas ya. Kalah gitu. Gue udah membagakan Layla gitu, malah si Layla kalah gitu kan. Santai-santai. Bisa cari lagi. Cari lagi sampai link kita B3. Gak keluar loh linknya loh. Kita ini udah B3. Udah level 9 ya, tapi belum keluar-keluar gitu. Mau level berapa lagi ya kan? Kalau di level 9 aja sesusah ini, apalagi di level 8 gitu kan. Claude juga masalahnya belum keluar-keluar nih, susah banget ya. Kalau misalkan Claude kita tuh dikit lagi enak ini. Berarti salah satunya aja sih kita sih. Kalau nggak bisa link, kalau nggak Claude ya gimana ya kan. Seenggaknya kalau link B3 atau nggak Claude lumayan tuh mirror. Aman DHS ya. Berarti Claude bisa nih pakai flicker sama DHS. Link sih. Kita butuh link ya, sama Claude lah, keluar lah.
Cloud. Link Cloud enggak keluar loh, enggak ada yang keluar loh. Parah. Ini mau di level berapa gue ini biar keluar ya? Bentar lo. Udah pakai flicker, pakai DHS kan ngeburst sama attack speed gitu kan. Uang dong, gue butuh uang dari Link. Ulti Link, jangan lupa jebret. Lagi dong. Link penghasil uang belum menghasilkan. Mati Link kita. Kalah ya? Ah, kalah kita. Duh, ini bahaya juga ini. Sun B2 itu bisa membuat kita terkapar ya, 31 itu damage-nya gede banget. Plus 13 di sini. Itu damage-nya terlalu besar enggak sih kita 30 tuh Cloud. Kita harus all in kah ini? Kalau all in sayang sih kalau all in ya. Masalahnya enggak keluar loh ini. Parah banget menurut gua. Oke, coba dulu Cloud lagi. Cloud dong, please dong. Ada mirror nih kalau ada Cloud nih. Gak ada loh Cloud. Dual link sayang ya. Dapat tempat yang safety gitu lah ya, untuk membantai-bantai gitu. Oke, skillnya abis ini lah ya. Abis ini skillnya dapat nih. Skill kita bisa kita pakai skill falling-nya ya. Oke, nice. Awas Starpole. Awas jangan kena Starpole. Jebret. Gak ngasilin uang ini, natur nih. Bahaya banget ini. Hey boy. Waduh, kalah cuy. Ayo jebret sekali. Jebret, nice. 17 ya, seenggaknya tidak terlalu besar lah ya. Duh, itu mati ya sama dia ya. Tinggal lawan si Mystic Burau ini. Oke, di sini kita berarti bisa aktifin skill sininya ya. Cloud, nice banget ya Cloud ya. Bisa kita mirror B3 nih sebenarnya. Oke, last match ya. Cloud B3 apakah bisa membantai Mystic Burau ya? Mystic Burau summoner. Last pertarungan seharusnya. Darah gua udah banyak banget ya. Cloud tinggal selepet-selepet ya kan. Ulti nice banget. Aduh, awas. Rata sih sama Cloud sih, 60.000 langsung. Cloud gua parah sih. Damage lihat tuh, kuat banget. Tewas langsung loh sekali dia ulti tuh langsung tewas ya. Langsung menang kita gitu. Se-easy itu kalau Cloud itu udah B3 gitu ya. Gampang banget membantai-bantai orang ya. Sekali dia ulti rata satu map gitu. Oke guys, paling itu aja combo saat ini ya. Combo yang paling enak sih menurut gua kalau kalian main Vale skill 1 gitu. Vale skill 1 tuh gampang, kalian bisa main ke arah robot, bisa robot mage ya. Kayak kemarin gua udah kasih tutorial gitu, robot mage udah lama banget sih. Dan kali ini gua kasih kalian combo yang gampang juga menggunakan Rim Slayer sama Gunner gitu. Dari Kimi aja. Jadi kalian setiap ada skillnya aktifin aja ke Kimi gitu. Biar kalian dapat Gunnernya dapat, Rim Slayernya dapat. Oke guys, paling video ini kali ini itu aja ya. Thank you banget yang udah nonton, udah like, udah subscribe guys. Thank you, di next video. Thank you guys, bye bye guys.